Terima kasih banyak Anda masih terus bersama kami dalam informasi pendidikan. Peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas yang jatuh pada tanggal 2 Mei adalah hari lahirnya tokoh pelopor pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Dalam rangka memperingati Hardiknas, Mendikbud Muhajir Effendi melakukan ziarah makam Ki Hajar Dewantara di Taman Wijaya Brata, Kota Yogyakarta pada tanggal 1 Mei 2019. Peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas yang jatuh pada tanggal 2 Mei adalah hari lahirnya tokoh pelopor pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Dalam rangka memperingati Hardiknas, Mendikbud Muhajir Effendi melakukan ziarah makam Ki Hajar Dewantara di Taman Wijaya Brata, Kota Yogyakarta pada tanggal 1 Mei 2019. Kedatangan Mendikbud di Kompleks Pemakaman Taman Wijaya Brata, Yogyakarta disambut oleh pengurus Persatuan Taman Siswa serta masyarakat setempat. Setiap Hari Pendidikan Nasional kita berziarah di seluruh Indonesia ini sesuai dengan tempatnya masing-masing kepada para sesepuh, para perintis pendidikan di masing-masing daerah. Tentu saja untuk tingkat nasional itu pusatnya ada di Jogja ini ya, karena di sini ada makam pahlawan nasional juga Bapak Pendidikan Nasional yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, saya di sini karena besok ada tepat hari ulang tahun beliau yang dijadikan Hari Pendidikan Nasional, maka saya berziarah untuk mendoakan kepada beliau almarhum dan para pejuang pendidikan, terutama yang ada dimakamkan di Jogja ini. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional, sekaligus Bapak Pendidikan Nasional perintis perguruan Taman Siswa. Ia pun menjadi tokoh yang banyak berjasa dalam dunia pendidikan di tanah air. Mendikbud berharap rakyat Indonesia dapat meneruskan wasiat dari Ki Hajar Dewantara, karena sejatinya pendidikan di Indonesia merupakan nafas dan ruh dari ajaran dan pedoman yang ditanamkan Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara itu memang beliau adalah pendiri dari perguruan Taman Siswa, tetapi ajaran beliau, pandangan-pandangan filosofis beliau berkaitan dengan pendidikan nasional itu sekarang sudah menjadi milik semua, milik bangsa Indonesia. Ella Sueleh, Suwito, Televisi Edukasi. Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2019, Kemendikbud menyelenggarakan Festival Band Tingkat SLTA se-Jabodetabek yang diselenggarakan di Panggung Bambu Kemendikbud Jakarta. Berikut liputan selengkapnya. Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2019, Kemendikbud menyelenggarakan Festival Band Tingkat SLTA se-Jabodetabek yang diselenggarakan di Panggung Bambu Kemendikbud pada tanggal 27 April 2019. Festival band ini diikuti oleh 30 grup band yang penampilannya terbagi 10 grup perharinya. Para peserta mengirimkan rekaman musik kepada panitia dan terpilih beberapa grup band yang akan berlomba untuk memilih juara 1, 2, dan 3, serta pemain gitar terbaik, keyboard terbaik, drummer, bassist, dan vokalis terbaik dengan menerima hadiah total sebesar Rp25 juta. Jadi mereka mendaftar kepada panitia, teman-teman dari Ijen, terus mereka mengirimkan rekamannya. Kan sekarang gampang dengan sebuah handphone saja sudah bisa. Setelah itu pertama persyaratannya. Yang kedua, panitia juga melakukan searching di YouTube. Jadi banyak mereka ini ternyata kami sudah tahu latar belakangnya. Ada yang juara di Tangerang, ada yang di juara tadi sudah mereka menyampaikan sendiri juara 2 di Piala Kapolri Band. Jadi ini bukan main-main, memang hebat mereka ternyata. Nah, kegiatan ini merupakan rangkaian dalam rangka merayakan Hari Pendidikan Nasional 2019. Karena kita melihat bahwa potensi adik-adik kita di band ini luar biasa di Jabodetabek. Tapi tadi tetap kita surprise karena di lebih ekspektasinya dibanding yang kita harapkan ini, ternyata mereka tampil lebih hebat lagi. Setiap peserta menampilkan dua lagu,
yaitu satu lagu berjudul Bendera yang dipopulerkan oleh grup band Coklat sebagai lagu wajib, serta satu lagu bebas dan boleh membawakan lagu daerah. Untuk lagu bebas, peserta harus memilih lagu berbahasa Indonesia. Kriteria atau aspek yang dinilai itu sebenarnya banyak, Mbak. Yang pertama adalah tentu saja teknis mereka bermain musik. Nah ini kalau gitar tentu kita melihat karena ini menggunakan elektrik, tone color, warna suara, bagaimana dia mengatur efek dan bagaimana dia memproduksi suara itu menjadi unik, menjadi bagus gitu ya. Terus yang kedua adalah perform di panggung. Jadi bagaimana mereka menguasai panggung itu menjadi sebuah sajian yang hidup. Terus ada lagi kita melihat bahwa kekompakan antar mereka. Kalau mereka main tidak ada komunikasi, mereka saling diam itu susah. Tadi luar biasa, mereka mampu bermain awalnya biasa-biasa, tapi di belakangnya terus ke tengah mereka membuat kolaborasi yang luar biasa, itu namanya kolaborasi. Nah ini luar biasa ya. Terus yang lainnya adalah kemampuan mereka berkomunikasi dengan audiens, itu juga penting bagi kami. Dan yang terakhir, karena ini diselenggarakan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tentu saja etika panggung. Ella Suele, Amaruddin Jauhari, Televisi Edukasi. Buku Why Children Bully karya Hanli Mulyani dibedah dalam acara Pekan Hardiknas 2019 di Gedung Kemendikbud Jakarta pada tanggal 27 April 2019. Bedah buku ini sangat penting di tengah kasus bullying yang semakin marak di Indonesia belakangan ini. Buku Why Children Bully karya Hanli Mulyani dibedah dalam acara Pekan Hardiknas 2019 di Gedung Kemendikbud Jakarta pada tanggal 27 April 2019. Bedah buku ini sangat penting di tengah kasus bullying yang semakin marak di Indonesia belakangan ini. Buku yang berjudul Why Children Bully ini merupakan buku kedua dari Hanli yang diterbitkan pada bulan Maret 2018. Jadi itu bedah buku dari buku kedua saya, judulnya Why Children Bully. Nah, jadi tadi di sesi bagian pertama saya lebih menjelaskan mengenai bullying di Indonesia, bullying di dunia seperti apa. Karena buku itu pun saya join nulis bareng dengan satu konsultan bullying dari Australia yang dia sudah berpraktek selama hampir 30 tahun. Jadi isinya adalah pengalaman kami ketika memberikan dan bercakap-cakap dengan anak-anak di mancanegara dan Indonesia terkait perilaku bullying. Nah, kemudian kami juga memaparkan apa itu bullying, dan apa bedanya dengan kekerasan atau konflik lain yang tidak termasuk dalam ranah bullying. Kemudian tadi saya juga menjelaskan apa itu girls bully dan boys bully. Ketika saya memberikan pendidikan friendship dan bullying, saya membedakan antara laki-laki dan perempuan. Karena laki-laki dan perempuan itu punya karakteristik bullying yang berbeda. Hanli memulai menulis buku ini pada tahun 2013 dan belajar pada seorang konsultan Australia yang sudah paham tentang bully yang terjadi. Lebih lanjut, Hani menjelaskan bahwa ternyata bully ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi di mancanegara. Saya belajar mengenai bullying itu tahun 2013 di Australia dengan Robert tadi, yang memang dia konsultan praktisi bullying udah hampir 30 tahun. Kemudian saya menerapkan apa yang sudah saya pelajari dengan memberikan edukasi di sekolah-sekolah di Indonesia dari berbagai usia, mulai dari SD sampai dengan SMA. Dan setelah saya menjadi praktisi pertemanan dan bullying, memberikan edukasi, saya jadi menemukan, oh iya ternyata yang ditemukan di negara-negara lain di dunia ini sama dengan ada yang di Indonesia. Jadi tidak ada tuh yang khas penyebab utama anak perempuan di Indonesia membuli. Jadi ada benang merah kesamaan. Ella Suele, Amaruddin Jauhari, Televisi Edukasi. Pemirsa, kami masih menyimpan sejumlah informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami kembali.